Saya masih bersama saya, Juliet Elwina, dalam program Sapa Kaltim. Tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bang Fitri sebelumnya. Nah, tadi gimana, Bang? Ya, soal tata niaga ini, kita memang telah melakukan banyak upaya. Iya. Dari kawan-kawan stakeholder, khususnya petani. Namun, nampaknya belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan petani. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa satunya cara agar tata niaga ini sawit bisa, maka penerapan Permentan nomor 1 2018 tentang tata niaga sawit itu harus segera diterapkan. Namun proses penerapannya butuh keseriusan pemerintah. Dan kita petani ya berharapnya kepada pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai penegak aturan. Nah, Bang, masuk ke pihak ketiga nih, pihak perusahaan. Spekulasi dari pihak perusahaan sendiri untuk sampai tidak ingin bekerja sama dengan petani gimana? Ya, sampai saat ini kita melihat bahwa tidak semua perusahaan yang tidak ingin bekerja sama. Karena sesungguhnya Permentan nomor 1 2018 ini amanatnya win-win solution. Menguntungkan bagi perusahaan dan juga tentu bagi petani. Dan ujungnya juga menguntungkan pemerintah. Karena ujungnya kan kesejahteraan bagi petani dan kesejahteraan masyarakat. Bagi perusahaan, dengan proses kemitraan bila jalan, perusahaan atau pabrik kelapa sawit akan mendapatkan supply yang jelas, sumber bahan bakunya. Bagi petani, mendapatkan harga yang jelas pula, yaitu sesuai dengan harga penetapan yang dilakukan tim penetapan provinsi. Nah, sebagian memang pabrik ada kawan-kawan yang berspekulasi, jangan-jangan pabrik berlindung dengan Permentan nomor 1 ini. Bila tidak bermitra, maka tidak wajib perusahaan membayar sesuai harga penetapan, karena amanat Permentan yang dibayar sesuai harga penetapan hanya petani yang bermitra. Nah, sehingga ada spekulasi kawan-kawan, berarti kalau tidak bermitra, petani tidak mendapatkan harga sesuai penetapan, dan itu menjadi dasar juga bagi PKS tidak membayar sesuai harga penetapan, karena dari beberapa rapat beberapa PKS menyampaikan plasma kami bayar sesuai harga penetapan. Terus ada mitra juga yang kita bayar sesuai harga penetapan. Memang setelah kita cross-check, ada beberapa petani swadaya yang bermitra dibayar sesuai harga penetapan. Tapi, khususnya wilayah PPU Pasir, itu sedikit sekali petani yang bermitra. Ada persoalan lain lagi, Pasir punya kebun plasma PTP sekitar 17.000 hektar. Mitranya adalah PTP. Nah, hari ini PTP tidak mengolah kebun plasmanya karena persoalan keuangan. Nah, sehingga mau tidak mau petani jual ke pabrik lain. Nah, pabrik lain tidak juga mau bermitra dengan petani binaan PTP karena dia sudah menjadi binaan PTP. Ya, mau tidak mau petani harus jual. Ya, karena tidak bermitra dibayar sesuai dengan harga kesepakatan antara supplier dengan pabrik. Ya, petani menerima harga yang muncul dari supplier saja. Seperti itu. Terus, Bang, ini indikasi keuntungan kelapa sawit sendiri untuk petani kelapa sawit saat ini di saat ada isu bahwa harga TBS sendiri menurun, gimana, Bang? Ya, pasti jauh menurun potensi keuntungan yang didapatkan oleh petani dari harga. Memang fluktuasi harga sawit ini kan tidak bisa kita pungkiri, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga di dunia. Artinya turun naiknya harga sangat dipengaruhi oleh turun naiknya harga CPO dunia. Saya pikir kalau itu kita petani yang menerima, karena itu memang kan faktor pasar. Nah, yang kita tidak terima ini adalah faktor kebijakan. Nah, sehingga hari ini dengan harga di tingkat petani sekitar 700 sampai 750, maka yang bersih masuk ke kantong petani itu hanya sekitar 200 sampai 250 rupiah. Dipotong ongkos angkut, dipotong ongkos panen, itu sisa sekitar 200 sampai 250 rupiah.
itu kalau Rp250 diaplikasi lagi pemeliharaan kebun, petani sesungguhnya nggak terima apa-apa jadinya. Yeah. Kalau toh kemudian dia gunakan untuk biaya hidup dari sisa itu, maka kebun juga kebun jadi tidak terawat. Nah, kalau kebun tidak terawat, maka sudah dapat dipastikan produktivitas menjadi turun. Gitu. Nah, Bang, untuk infrastruktur pengembangan pertanian kelapa sawit sendiri di Kaltim ini gimana, Bang? Ya. Infrastruktur ini juga problem saat ini. Karena kondisi infrastruktur yang di dalamnya ya, yang paling penting adalah jalan produksi atau jalan usaha tani. Itu masih banyak sekali jalan usaha tani kita kondisinya sangat buruk. Sehingga kondisi ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi petani. Kenapa? Akan menambah biaya produksi di sisi biaya angkut dari kebun sampai ke pabrik atau dari kebun sampai ke penumpukan loading rem di mana petani menjual TBS. Berarti lagi-lagi controlling dari pemerintah untuk infrastruktur juga diperlukan ya, Bang? Oh ya, sangat diperlukan. Salah satu campur tangan pemerintah yang sangat dibutuhkan selain tata niaga tadi itu menjadi sangat penting adalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu penting, sangat penting. Nah, Bang, setelah kita bicara soal tata niaga tadi, ada isu kedua yang menurut saya juga cukup lumayan ya di masyarakat. Selain dari kacamata petani, kita ngelihat dari kacamata masyarakat umum nih soal kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri kan ceritanya komoditas terbesar di Kalimantan Timur. Tapi ada spekulasi dalam masyarakat bahwa kelapa sawit ini juga banyak yang merugikan seperti cara land clearingnya, penanamannya. Gimana, Bang? Ya, saya pikir itu memang isu yang terus berkembang. Namun itu bagian dari resiko perkembangan industri. Ya, mau tidak mau pengembangan sawit ya harus melakukan proses land clearing. Gitu. Nah, memang agar land clearingnya sesuai dengan takaran pemerintah itu menjadi penting. Tapi kalau dari sisi petani, ya hari ini juga aturannya sudah sangat jelas kok. Pertama, membuka lahan tidak boleh dengan membakar, itu jelas. Petani saja ada aturannya, perusahaan apalagi. Nah, tinggal pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap proses itu semua. Ya, banyak sebenarnya isu-isu negatif lain yang kemudian juga menjadi isu hitam terhadap sawit Indonesia, terutama di dunia internasional. Ya, isu deforestasi, isu pekerja anak, kemudian isu apa? Tahan sebentar, Bang. Tahan sebentar ya, Bang. Pemirsa, tetap saksikan Sapa Kaltim setelah ini. Saya akan membahas bersama Bang Fitri tentang deforestasi dan kelapa sawit di mata dunia.